Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, para pemirsa di mana saja berada, pada pertemuan kali ini kita beri judul dengan puasa membentuk akhlakul karimah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa, juga diwajibkan juga kepada umat-umat sebelummu. Tujuannya adalah agar kamu semua menjadi orang-orang yang muttaqin. Saudara-saudara, puasa ini hukumnya adalah wajib, termasuk salah satu dari rukun Islam. Dari rukun Islam itu mempunyai ciri khas. Kalau salat adalah untuk mengingat Allah, kalau puasa adalah untuk menjadikan umatnya jadi orang muttaqin, kalau berzakat untuk bersihkan harta, kalau haji adalah untuk mencari surga. Ya, laisa lahul jazaa' illal jannah. Kita sekarang ini membahas masalah puasa. Puasa dalam arti menahan, dalam istilahnya puasa itu adalah menahan baik jasmani maupun rohani dari hal-hal yang membukakan, yang merusak pahala dari puasa kita. Saudara-saudara, puasa diwajibkan selama 1 bulan. Ya, dalam istilah lain, ya, puasa itu pernah juga diungkapkan sebagai ya bulan maghfirah karena banyak keampunan di sana. Kemudian juga bulan berkah karena banyak keberkahan-keberkahan. Kemudian juga bulan rahmah karena banyak rahmat yang diturunkan pada bulan Ramadan itu. Dan ada juga yang mengatakan bulan pelatihan, ya. Oleh karena itu, 1 bulan itu menurut ya Al-Qur'an ini cukup untuk memberikan pendidikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, selama 1 bulan itu kita dilatih. Yang pertama adalah untuk menahan nafsu kita yang kita kenal dengan 3 nafsu. Pertama adalah nafsu lawamah, yang kedua adalah nafsu mutmainah, yang ketiga adalah nafsu ammarah. Di antara 3 nafsu ini, yang dikehendaki oleh Allah adalah nafsu mutmainah, sedangkan nafsu lawamah dan amarah itulah yang merusak dari jasmani maupun rohani manusia. Oleh karena itu, nafsu lawamah ini kita tekan, tidak dia bergerak, ya, dan tidak ya beroperasi pada diri kita kecuali untuk yang baik-baik saja. Begitu juga nafsu lawamah, ya, mereka kita latih agar dia tidak menjadi bola liar di dalam diri kita. Dan apabila nafsu lawamah amarah ini bisa kita kendalikan sesuai dengan konsep Al-Quran maupun hadis, maka orang tersebut akan naik pangkatnya menjadi nafsu mutmainah. Inilah yang dipanggil oleh Allah, ya ayah Tuhan nafsu mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini yang disebut-sebut. Oleh karena itu, ya, bagaimana umat Islam yang ada sekarang ini menjadikan dirinya itu sampai kepada derajat nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang tenang dan berkoordinasi dengan Allah, waspada. Inilah yang dikehendaki oleh puasa la'allakum tattaqun, itu menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa, nafsunya yang bekerja dalam dirinya baik jasmani maupun rohani adalah nafsu mutmainnah, ya. Oleh karena itu, kepada orang yang berpuasa, matanya selalu dipelihara agar tidak melihat barang yang haram. Kemudian juga telinganya dipelihara
agar tidak mendengarkan kata-kata yang tidak diridai oleh Allah SWT. Kemudian juga memelihara mulutnya agar tidak bicara kecuali yang baik-baik saja. Kemudian juga mempunyai tangan, bagaimana tangannya itu tidak dilakukan kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Begitu juga kaki. Oleh karena itu, dalam satu bulan ini, ya, meskipun di tempat yang sepi, makanan-makanan, hal-hal yang dilarang, ternyata kita sedang berpuasa, tetap melatih diri kita agar tidak terjebak kepada perbuatan yang haram. Oleh karena itu, puasa yang satu bulan ini, kita yakin bisa melatih dan bisa menjadikan orang-orang untuk berperilaku, berbudi pekerti yang baik. Saudara-saudara, seiman dan seagama dengan kami, dan mari sekali lagi, puasa Ramadan ini kita jadikan latihan untuk mencetak akhlakul karimah. Mudah-mudahan akhlakul karimah inilah yang membuat husnul khatimah di kita. Demikian, terima kasih. Banyak maaf. Wallahul muwaffiq ila muttariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.